besok juga akan dijelaskan secara detail. Baik, anak-anakku semuanya, coba tepuk tangan semuanya. Oke, ya. Yuk kita nyanyi dulu. Satu, ditambah satu, sama dengan dua. Nah, ulangi. Satu, ditambah satu, sama dengan dua. Dua ditambah dua, sama dengan empat. Ya, pintar, tepuk tangan. Baik, terima kasih anak-anakku semuanya, karena anak-anak sudah bisa mengikuti kegiatan gladi dengan baik. Dan silakan pada pagi hari ini nanti anak-anakku untuk bisa melanjutkan latihan dengan Yanda Bunda. Kemudian anak-anakku nanti juga bisa mengadakan aktivitas yang lain sehingga nanti kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Baik, anak-anakku semua, kami ingin menyapa Kak Setia, apakah mengikuti kegiatan ini? Kak Setia Gianti mana? Monggo Kak, apabila ada pertanyaan, sudah bisa unmute masing-masing Kak. Ada pertanyaan apa? Berarti Pak, tanya Kak. Bisa, monggo Kak. Nggih, tadi maaf kurang gitu jelas. Untuk sapa kawan yang besok itu langsung menggunakan kartu pos atau tadi menggunakan kertas yang HVS tadi ya? Kalau kartu pos kan katanya sudah disiapkan dari panitia, apakah sudah ada apa belum? Terima kasih. Coba diulang Kak pertanyaannya tadi. Ya, untuk sapa kawan Cilacap, untuk nanti menuliskan alamat itu kartu posnya itu disiapkan kapan ya Kak ya? Kalau pas pelaksanaan mungkin masih pakai kertas ya, tapi nanti untuk kartu pos itu apakah anu akan diberikan kapan gitu? Itu yang pertama, yang kedua untuk penamaan. Ini rename nama ini harus digantinya tadi apa ya? Minta diulangi karena tadi kebetulan sinyal kita masih tidak jadi kurang jelas. Terima kasih. Oke. Untuk kegiatan sapa kawan besok pagi anak-anak menyiapkan kertas, kemudian ditulisi nama dan alamat rumah.
biar nanti teman-teman yang lain bisa membaca dengan jelas. Kemudian namanya cukup dengan nama panggilannya saja. Nah, kemudian kalau nanti anak-anak sudah bisa menghafalkan beberapa teman, nama dan alamatnya, besok pada tanggal 6, ini nanti anak-anak akan mengirim surat. Nah, mengirim surat ini, dalam bentuk kartu pos. Nah, kartu posnya sudah disiapkan oleh panitia. Kami dari panitia kuartir cabang sudah menyiapkan. Ditulis di dalam kartu pos. Kartu posnya sudah disiapkan. Kalau besok ini disiapkan sendiri-sendiri. Dan alamat. Begitu, Bunda. Terima kasih, Anda. Monggo, Kak Mika, dirasa sudah cukup. Baik, terima kasih, Kak Gianto. Dirasa untuk upacara, gladi upacara hari ini telah selesai. Kepada Yanda Bunda sekalian, untuk bisa memperhatikan beberapa poin yang telah disampaikan oleh Kak Gianto tadi. Yang pertama adalah penamaan, ya Kak. Jadi penamaan besok itu akan dibagi menjadi Wapinrung dan Pinrung, seperti itu Kak. Kemudian untuk poin yang kedua adalah untuk background, ya Kak. Background untuk yang besok backgroundnya belum menyesuaikan, bisa disesuaikan. Dan untuk pertanyaan tadi yang sapa kawan juga sudah dijawab oleh Kak Gianto. Ya, dirasa sudah cukup nggak ya, Anda Bunda sekalian? Bisa kita tutup, Kak, untuk sebentar Kak, penamaan mohon diulangi Kak. Maaf Kak. Besar tulisannya juga. Terima kasih. Oh, nggih. Untuk penamaan kami ulangi nggih ya, Anda. Suara saya terdengar jelas nggih? Terdengar. Terdengar. Pak. Oke, Kak, untuk penamaan Bunda sekalian, pinrung underscore nama kuaran underscore putra atau putri, kemudian yang satu lagi wapinrung underscore nama kuaran underscore putra atau putri, gitu Kak. Jadi satu baru dibuat dua akun, satu akun atas nama pinrung dan satu akun atas nama Wapinrung. Begitu Kak, kemudian underscore nama kuaran, underscore putra atau putri. Contoh, misalkan, Pinrung, underscore cilut, underscore PA. Terus yang satu lagi, Wapinrung, underscore cilut, underscore PA. Contoh itu Kak. Untuk huruf besar kecilnya gimana Kak? Hanya di awal, hanya di awal kata. Oke Kak, untuk huruf besar kecil hanya di awal saja Kak. Terima seperti kasih. Itu. Siap Kak. Siap ya. Untuk yang lain-lain dirasa cukup nggih Bunda Yanda? Mohon maaf Kak. Oh iya, Yanda, Bunda mau bertanya. Iya. Iya. Mohon maaf. Oke, gimana Kak? Saya Kak. Oke. Terkait apa sapa kawan tadi kan apa saat pengiriman ke kantor pos itu pada tanggal 6 apa gimana tadi ya? Soalnya okay. Tadi Oke, sebentar Kak. Mau dijelaskan Kak sebentar Kak. Tadi dari Yanda siapa nggih? Yanda dari Kuaran? Kuaran Kesudian.
Oke, okay, kurang sekian. Oke, okay, siap, Kak. Nanti dijawab oleh Pak BA. Oh, nggih. Belum nganggup, ya orang. Terima kasih, Kak. Untuk kegiatan Sapa Kawan, nanti untuk proses pengirimannya itu adalah pada tanggal 6. Jadi serentak pada tanggal 6, semua nanda-nanda akan mengirimkan surat. Seperti itu. Oh, gitu ya. Untuk pengiriman tanggal 6 untuk Sapa Kawannya tetap habis itu ya, apa pembukaan gitu ya. Nggih, Kak. Ya, terima kasih. Gitu. Nggih. Dirasa cukup nggih ya, Bunda, atau oh, nggih keberapun, Kak? Ini dari kuaran 4. Yes, ya. Maaf, Kak, suaranya tidak terdengar. Ya, Bunda dari kuaran Patimuan. Nggih. Ini mau tanya untuk Sapa Kawan, untuk satu peserta berarti hanya satu, nggih. Satu nama, nggih. Iya, Kak. Satu peserta satu. Jadi nanti masing-masing nanda bisa memperhatikan ketika teman-temannya sedang berkumpul Sapa Kawan, itu bisa maaf, Kak, untuk bisa dimatikan dulu mikrofonnya, Kak. Ya, terima kasih. Nanti ketika kegiatan Sapa Kawan, satu nanda hanya mengirimkan satu surat. Jadi nanti bisa memperhatikan. Nanti bisa memperhatikan untuk alamat, ya, Kak. Jadi nanti satu nanda akan memperhatikan satu alamat dari teman dari Barung lain atau dari koran lain, seperti itu, untuk nanti bisa dikirimi surat. Begitu, Kak. Ya, terima kasih, Kak. Oke, terima kasih, Bunda. Halo. Boleh bertanya dari Cimewi? Oke. Ini untuk pertanyaan terakhir, GK, dari Yanda dari Cimanggu. Nanti mungkin untuk selanjutnya nanti bisa dilanjutkan via Japri WA atau melalui panitia, GK. Bagaimana, Yanda? Harus menggunakan kartu pos, GK. Ya, jadi nanti untuk kartu pos, Yanda, itu sudah disediakan oleh panitia. Jadi nanti anak-anak tinggal mendownload, seperti itu. Gih. Siap, diterima, Yanda. Baiklah, demikian ya, Bunda sekalian, untuk kegiatan geladi bersih pada hari ini. Besok akan dimulai pada pukul, persiapan dari mulai 7:30, kemudian akan dimulai pada pukul 8 untuk Yanda Bunda sekalian. Kemudian jangan lupa untuk nama user untuk bisa diubah awal sebelum masuk, ya. Dan untuk mengganti background menjadi background virtual yang telah disediakan panitia. Demikian, terima kasih untuk Yanda Bunda serta nanda-nandaku sekalian. Selamat mengikuti kegiatan Pesta Siaga Cabang tahun 2021. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Baiklah, Nanda Bunda sekalian, untuk bisa leave dari room ini. Tidak apa ya, Nanda Bunda. Terima kasih sebelumnya. Belum ya. Aku ibu pulang kamu ya. Salam kenal. Halo. Halo itu temannya lagi halo. Salam temannya. Marah. Saya dari merah. Halo, saya dari Cibanggu. Besok kayak gitu, besok salah. Kawan. Cibanggu. 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 Cibanggu
Leng, tadi Cilacap mana, Leng? Hai, Pak. Hah? Ayah, kok? Jadi kok kamu... dari Barung Merah Kuaran Sebelan. Nama saya Assalamualaikum. Itu siapa? Itu siapa? Itu siapa? Itu siapa? Itu siapa? Aku nggak kenal. Itu budak. Kamu siapa? Kamu siapa? Cucu. Salam. Made. Geng. Hai. Halo Kak Sugian. Halo Kak Sugian. Halo. Ini Valen nih. Ambil cek parah ya. Halo. Suara dulu ke Sugian. Halo. Pertama, tas HPS kan tadi sudah dikasih tahu tas HPS A4. Halo Cibanggu. Tulis nama panggilan, alamat jalan, RTB atau yang dedengkeun di chat grup. Kamu ini pertama itu coba lihat yang Cimanggu. Bu, yang Cimanggu ya. Kami ini bu, saya ngasih itu ada sapi sudah di layar. Di layar Cimanggu Pak. Ayah kan bu. Halo bu. Maaf, bosnya. Halo. Halo, Pak. Di layar Cimanggu, Pak.